Kayaknya bisa mati nih. Oke, okay, gas tun. Oke, okay, kita TB-in dikit. Oke, okay, mati ya guys ya. Oke, okay, santai kita stun. Kita stun. Mati langsung guys. Oke, okay, kita ulti aja guys. Kita ulti. Boom. Kena 3 guys. Harusnya kena 4 ya guys ya, tapi si Chow-nya ini pakai skill 2 guys. Jangan lupa kalian pencet tombol subscribe guys dan aktifkan notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate lainnya. Langsung aja ya guys ya, bantai. Oke deh boy, balik lagi ya guys ya di channel ini. Kali ini kita dibolehin ya guys ya sama orang yang beli akun ini untuk nge-review gameplay dia guys ya, bermain Lolita. Nih orang nih dia cewek guys, dia jago banget main roamnya ya guys ya, sumpah guys. Kita liatin aja ya guys ya, ini sekedar tip juga ya buat kalian ya guys ya, bagaimana kalian mau nge-counter hero Mathilda ya guys ya dengan peluru-pelurunya itu pasifnya ya guys ya di skill satunya. Di sini kita bermain Lolita ya guys ya, kita di sini kita nge-zoning out aja si Brody-nya, kita nge-GB di gold lane juga ya guys ya. Nah di sini juga kita ngelihat ya si Mathilda-nya itu ngerusuh di mid ya guys ya. Jadi kita itu juga harus rom-rom juga. Oke, santai. Oke, santai, sabar. Kalian kalau misalkan mau nge-counter Mathilda ya guys ya, kalian tuh harus pinter-pinter mainin skill 2 dari Lolita ini ya guys ya. Dan untuk itemnya yang pertama itu kita jadiin sepatu anti CC ya guys ya. Oke, sini kita stun aja si Brody. Dicicil terus ya guys ya sama si Beatrix. Karena di sini menang damage ya guys ya antara Beatrix sama Brody ya guys ya. Si Beatrix ini pelurunya cepet banget guys ya, dia kayak breaded gitu guys. Sedangkan Brody itu butuh kayak waktu buat nge-basic attack-nya tuh ya guys ya. Jadi tuh ada perbedaan damage yang cukup kelihatan ya guys ya. Oke, santai. Di sini Brody itu udah tinggal 2 bar. Ini sekali setun sama kita langsung hilang nih pasti nih. Oke. Core kita mati guys, nggak apa-apa, santai aja. Oke, ini bisa mati nih. Oke, kita stun. Oke, kita TB-in dikit. Oke, mati ya guys ya sama si Beatrix. Dapat ya Brody-nya. Brody-nya ke kill. Di sini sekedar tips juga ya guys ya bagi kalian ya guys ya. Oke, kita stun lagi. Si Lancelot. Aduh, radang lagi guys. Oke, sabar. Darah kita nggak ada ya guys ya, kita balik dulu. Di sini sekedar tips ya guys ya, ini entah kenapa gitu ya si Lolita ini emang lagi naik daun gitu ya guys ya, gara-gara dipakai di MDL kayaknya ya guys ya. Jadi tuh banyak publik-publik tuh sekarang tuh yang buat nge-GB di gold lane tuh jadi pindah ke hero Lolita ini guys, karena hero ini tuh bisa ini ya guys ya, dia ngasih absorb juga pasifnya, terus dia juga bisa skill 2 nya tuh berguna banget ya guys ya buat nangkal-nangkal ini guys, nangkal-nangkal basic attack apa MM musuh gitu ya. Kan biasa di gold lane tuh MM ya guys ya. Oke, santai. Di sini beli aja langsung yang namanya ini ya guys ya, Domino S ya guys ya. Oke. Kita santai dulu. Oke, kita ada ulti. Nah, kita ulti ya guys ya. Kita lihat, oke langsung hilang ya guys ya. Sakit banget ya guys ya. Oke, santai. Oke, kita yang dapat kill ya guys ya. Ini jago banget nih emang ya, cewek loh padahal yang punya akun ini ya guys ya, tapi dia jago guys main roamnya guys. Oke, santai. Di sini dia ini pakai roam yang ngilang ya guys ya, roam yang biru ya guys ya, dan dia pakai spell flicker ya guys ya. Oke, santai, kita stun aja. Oke, nah ketahan gitu ya guys ya, pasifnya dari Mathilda tuh nggak masuk jadinya guys. Oke, santai, kita stun. Mati langsung guys. Buh, tapi nggak ada yang kena ya upas ulti ya. Buh, double kill ya. Oke, santai. Awas, Lancelot. Ya dia mati nggak ya? Aduh, mati deh coy. Kena Lancelot. Si Beatrix-nya kena Lancelot guys. Emang ini sakit banget ya guys ya. Tadi kalian lihat ya guys ya, Kaditanya tuh. Oke nih, kita hajar. Oke, santai. Sekarat banget itu. Oke, nice. Dapet ya guys ya.
si Selenanya dapat. Oke, santai dulu, santai. Di sini kita balik dulu. Tadi sini ngekill 1 ya guys, assist 5 ya. Ini udah mantep banget ya guys ya kalau udah kayak gini ya guys ya. Cuma ini Hero Lolita ini bisa di counter lagi ya guys ya. Nanti gue bikin konten lagi deh selanjutnya ya guys ya. Kalau mau ke konten apa, kalau mau counter Hero Lolita itu pakai hero apa, nanti gue kasih konten lagi ya guys ya, video selanjutnya ya guys ya. Di sini gue akan kasih tahu kalian dulu ya guys ya, tips nge-GB di Godland pakai Lolita ini gimana ya guys ya. Karena ini ampuh banget ya guys ya, buat nahan-nahan basic attack dari MM musuh ataupun dari roamer ya guys ya. Roamer tuh kayak Marhilda ini cocok banget guys di counter sama Lolita guys ya. Oke, ini kita ulti aja. Aduh, nggak ada yang kena guys ya, santai-santai. Waduh, darah sekarat ya Beatrix, satu bar. Karena dia deket kita guys, jadi tuh ada pasifnya ya guys ya, noh. Dikasih absorb ya guys ya sama si Lolita ini. Oke, santai-santai Beatrix. Kayaknya di sini ada Kadita guys. Oke, ada Kadita. Kita pentung. Aduh, kita kena ulti guys ya sama Kadita. Oke, santai. Nggak berasa, belum berasa. Di sini dominoes kita udah jadi ya guys ya. Oke, santai dulu, santai dulu, santai dulu, santai dulu. Oke, oke, oke. Nah, kita lindungin ya guys ya Beatrixnya guys ya. Pinter nggak kita guys. Ini kita ulti aja guys ya langsung. Kita ulti, kita stun lagi guys ya, kita pentung palanya guys. Langsung hilang ya sama Beatrix, kena snipernya, sakit banget Beatrix ya. Emang ini biasanya nih ya guys ya, yang di ban tuh ya, Beatrix, Eevee, itu sekarang di ban mulu guys ya. Karena emang menang damage guys, kalau misalkan Beatrix itu ditaruh di Godland guys ya. Oke, kita pentung, kita pentung, dicakar langsung guys ya. Sama si Selena langsung hilang loh ya, Lancelot ya guys ya. Oke, santai-santai. Kita pentung lagi, pentung lagi. Oke, sabar. Oke, kita halangin aja damage-nya guys ya. Aduh, kita pengen ulti dibatalin nih sama stun-nya dari Eudora nih guys. Dari siapa? Kadita. Oke, kita langsung bikin yang namanya apa ya? Kita bikin immortal kayaknya ya guys ya. Dia ini bikin immortal kali ini ya. Oke nih, kita turret aja, turret. Oke, santai. Santai, kita stun. Mampus lu ya, nggak jadi ulti ya celatnya cuy. Aduh, ngeselin banget ini ya kalau Lita ini ya guys ya, emang ya. Oke, santai-santai, di sini kayaknya ada ulti nih. Oke. Oke, sabar-sabar, santai-santai. Kita di ulti ya guys ya sama si ini guys. Oke, kita ulti nih guys ya. Kita ulti ya guys ya. Kita pentung lagi si Lancelot. Lancelotnya mau ngulti gagal terus guys, kena pentungan terus ya guys ya. Oke, sabar-sabar. Di sini kita bener ya guys ya, jadiin langsung immortal ya. Mungkin biar kalau misal mau war itu nggak takut lagi buat mundur ya guys ya, karena ada immortal ya guys ya. Paling kita kalau nge-recall itu paling enggak kalau mana kita habis guys, kita harus recall. Tapi kalau kita udah beli Domino S itu mungkin ini juga ya guys ya, ngaruh ke mana kita ya guys ya, dapat tambahan mana ya guys ya kalau kalian beli Domino S. Kita pentung lagi Kadita. Aduh. Oke, kena stun. Kaditanya kena stun. Oke, langsung tewas ya guys ya, kena ulti dari ISS. Oke, sabar, santai. Di sini kita rom lagi, kita ngekill 1 ya, assist 10 udah ya guys ya. Kita zoning out aja langsung ya guys ya, di sini ya guys ya kita zoning. Lancelotnya mati. Kena zoning guys ya, ini siapa namanya, Mas Hildanya sama si Brodynya nggak bisa maju. Oke, santai, di sini kayaknya ada ulti nih guys. Oke, ada ulti ya guys ya, ultinya dari belakang itu guys. Nah, kena si ininya guys ya, cowoknya. Kita pentung, kita yang ngekill guys ya. Oke, damage. Oke, basic attack Brody sama basic attack-nya si ini Lolita nggak kena guys. Oke, santai. Allah, Brody-nya langsung matiin si Beatrix ya. Beatrix lagi recall di situ ya guys ya, karena skill 1 Brody langsung hilang guys. Di sini tadi kita ngekill 2 ya guys ya, tadi kita kill si Chow-nya ya guys ya. Dan kita bener jadiin immortal dulu item keduanya ya guys ya. Karena juga ngeliat dari musuhnya itu hero magicnya tuh sedikit guys ya, cuma ada Mathilda sama Kadita yang bisa di counter kalau Mathildanya ya guys ya. Oke, santai. Di sini hero kita ini emang hero-hero OP ya guys ya, kalau gue bilang ya guys ya.
kita ada Beatrix, ada Selena, ada Aldous, ada YSS. Ini memang hero-hero lumayan ya guys ya, lumayan OP ya guys ya. Oke santai. Kalian ya guys ya, kalau pengen ayam-ayamin kayak si Lancelot, si apa namanya? Aduh, Lancelot udah beracuti. Kalau kalian mau ayam-ayamin hero Mathilda guys, biasa kan gue main Mathilda ya guys ya. Emang paling sebel kalau ngelawan Lolita guys, karena skill 1 kita tuh, ulti kita tuh bisa dibatalin guys sama skill 2-nya Lolita ini guys. Lihat ya guys ya, noh ketepis guys. Ini kita pentung aja, kita pentung. Langsung hilang ya guys ya, hilang lagi. Oke santai. Di sini assist kita udah 12 guys. Kita beli item selanjutnya ini ya guys, langsung kita pentung. Langsung hilang lagi. Aduh, kita keangkat guys. Kena ulti kita ya, kena ulti si Kadita. Ini Kadita udah lumayan sakit guys. Jadi item selanjutnya kita bikin aja yang namanya Athena ya guys ya, buat biar burst damage dari Kadita itu nggak langsung masuk ke tubuh kita guys, tubuh si Lolita ini guys. Dan kita ini pakai skin yang beli dari top up ya guys ya. Kalau misalkan kalian top up itu, kalian bisa beli skin ini dengan harga 50 diamond guys. Oke santai lagi. Ini emang dibilang matchnya ini bisa dibilang bisa kelar cepet ya guys ya. Oke ini, oke kita stun. Oke kita gagalin lagi skill 2 nya. Kita pakai skill 2 ya guys ya, buat gagalin dari Mathilda itu masuk damage nya ya guys ya, ke Beatrix tadi ya, kalau kalian lihat ya guys ya. Karena ini emang Lolita ini ngeselin banget ya guys ya. Dia ini kalau lawan Mathilda, kalau lawan hero-hero yang breded guys, apalagi kalau misal lawan Beatrix ya guys ya. Ini sebenarnya kalau kita lawan Beatrix ini lebih enak guys. Tapi karena ini Beatrixnya itu jadi temen guys, jadi ini tuh kita bantu ya guys ya, Beatrixnya buat kaya ini guys ya. Kena tuh, kepentung tuh ya. Langsung hilang loh Kaditanya guys ya. Oke santai. Oke. Waduh, kita dijedem guys. Nah ulti guys kita guys. Waduh, kita di ulti juga guys sama si ini guys, si Mathilda. Oke Mathilda, mau kemana lu? Oke sabar dulu guys ya, sabar. Kita balik dulu, kita pulang. Athena kita belum jadi ya guys ya. Dan di sini assist kita udah 15 ya guys ya, ini udah banyak banget ya guys ya. Oke santai lagi, ini bisa menang cepet ya guys ya. Oke tunggu kita. Kita otw lagi ke medan pertempuran ya guys ya, setelah kita mengisi darah. Oke santai. Sini kita ada ulti. Kita kena 2 guys. Mantep. Kita ngekill guys brodinya guys. Sorry banget ya ses. Kita kena sampai ya guys ya, kena last hit ya guys ya. Sorry banget ya ses ya. Sebenarnya kalau YSS ini ya guys ya, bisa ngekill si ininya guys, brodinya guys, bisa dapat darah ya guys ya. Oke nggak apa-apa, santai aja, kita yang ngekill jadinya guys. Di sini kita assist 16, ngekill 3 ya guys ya. Dan Athena kita udah jadi ya guys ya. Gak, karena ini banyak kan physical damage guys, jadi kita itu bikin anti kuiras guys item selanjutnya guys ya. Dan nanti item terakhir kalian bisa nyesuaiin ya guys ya. Kalian bisa beli Twilight Armor ataupun kalian bisa beli Radiant Armor setelah kalian ya guys ya. Itu item terakhir. Kita pentung aja. Buat gagalin semua ya guys ya. Ini kita ulti aja, kita ulti. Ah, kena ulti ya brodinya. Oke, brodi. Oke, santai. Kita tepis lagi ya guys ya, ulti brodi sama skill satunya dari Mathilda nih. Kita mantep, langsung jedem ya guys ya sama Aldous. Mathildanya langsung hilang. Ini emang ngeselin banget ya guys ya kalau Lolita ini ya guys ya. Oke santai. Ini ngapain ini Lancelot? Kita pentungnya bro di malah ya. Oke santai. Oke dapat Lord aja ya guys ya. Ini kita bisa end langsung ya guys ya. Kita ulti. Aduh nggak ada yang kena guys. Oh langsung kena nih Lancelotnya. Kena lele. Oke sabar santai. Kita skill 2 terus. Kita pentung lagi. Oke sabar. Waduh. Kita pentung. Aduh, mati duluan brodinya coy. Brodinya Beatrixnya. Langsung kena cakar sama Selena coy. Oke, santai coy. Kita ulti. Kena tuh, siapa tuh yang kena tuh? Oh, si Kaditanya kena. Aduh, woi, sabar woi. Aduh, pecah immortal kita coy. Cabut coy. Gak bisa langsung end. Santai dulu guys ya.
Oke, kita belum jadi ya guys ya antivirus kita. Kita di sini udah assist 19 ya guys ya. Ini mantep banget guys. Kita kill 3 juga guys. Kita belum mati lagi guys ya. Karena ini kita main safe banget ya, harus kita main safe, main pinter juga ya guys ya. Kalau kalian darahnya tuh udah sekarat, kalian balik aja guys. Sebenarnya bisa ya guys ya kalian beli yang namanya Oracle ya guys ya. Tapi kalau menurut gua nih rada kurang ya guys ya, taruh di Lolita ya guys ya. Mendingan kalian item-item lain ya guys ya. Oke, santai. Oke, lawan missing ya guys ya. Santai dulu, santai. Awas ada cow. Awas Beatrix. Woi, Beatrix sabar woi. Kita aja yang open war, Beatrix awas woi. Santai dulu, santai. Oke, sabar woi. Aduh Aldos, sabar Aldos. Ini kita bisa nih, kita ada ulti lagi nih ya. Kita ada ulti, ada flicker lagi, guys. Kita bisa ulti flicker lagi nih ya, guys ya. Mantep banget ini, guys. Oke, santai. Waduh. Oke, kita ulti aja, guys. Kita ulti. Boom. Kena 3, guys. Harusnya kena 4 ya, guys ya, tapi si Chow-nya ini pakai skill 2, guys. Aduh. Yang mati si ini nih. Siapa namanya? Wah, awas. Santai, coy. Santai. Kita ada skill 2, guys. Ah, kena stun lagi tuh Lancelot. Ah, langsung end aja ya, guys. Ini emang jago banget ya, guys, yang punya akun ini, guys ya. Gila, padahal cewek loh ya guys ya, masih cewek loh. Emang kita tuh kalau misal main game itu nggak usah lihat gender kali ya guys ya, karena cewek itu bisa jago juga guys. Dan di sini dapat MVP lagi dia guys ya, gila jago banget guys ini. Oke, segini aja guys ya tips buat ngecounter hero Mathilda dan juga cara bermain Lolita ya guys ya, buat nge-GB di God Lane ya guys ya. Kalian jangan lupa subscribe channel ini, like dan share sebanyak-banyaknya. Dan ini video untuk pembelajaran aja ya guys ya, bagi kalian yang pengen belajar Lolita ya guys ya, biar kalian jago juga guys ya, kayak yang punya akun ini ya guys ya. Oke, segitu aja guys ya, saran dari gua, tips dari gua. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya guys ya. Thank you, ketemu lagi sama gua di next video. Bye bye.